rupanya Allah hold tu, rupanya Allah nak hold kita, Allah nak bagi rezeki kita bernyawa lagi. Kalau tak, tempat kita nak pergi tu kena 39 orang syahid, memang tempat kita nak bagi bantuan kat situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami menangis, kami tak tahu sama ada mujahidin itu masih hidup ataupun tidak. Masya-Allah. So itu nak kata kehidupan mereka ini dah tak ada makan, tak ada minum, tak ada kehidupan, tidak ada sekolah. Tetapi mereka sangat bersyukur bila kami tengok yang lelaki dulunya normal macam kalian semua ni, tiba-tiba tak ada tak ada kaki, tapi mereka akan cakap alhamdulillah. Ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Itu merinding, terharu ya Allah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama ku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di YS Rizky ya. Ini ya teman-temannya, ada wanita yang sangat berani tentu saja dari Malaysia. Ini beliau menceritakan langsung bagaimana keadaan beliau pada saat di Palestina tentu saja. Luar biasa sih ini pengalaman pada saat menjadi relawan di Palestina dari wanita paling pemberani dari Malaysia. Langsung saja kita nonton videonya. Hidup ataupun mati. Jadi Allah bagi, siapa yang pernah dengar, Kak Jah pernah cakap berkenaan dengan kami bersembunyi di dalam liang lahat, kemudian keluar daripada liang lahat, terus berlari masuk ke dalam van, lepas tu pecut dan rupanya ada dua serangan daripada udara dan juga di daratan. So dua tembakan dan juga daripada helikopter di atas itu nak buat tembakan, dan akhirnya kami berhenti di satu tempat dan kami keluar daripada van, berlari dan bersembunyi di dalam liang lahat. Dan waktu itu ketua kami kata, okay, kita bahaya duduk kat sini, keluar ni betul-betul macam action movie, keluar balik, masuk ke dalam van. Dan kemudian beberapa minit kemudian, tempat yang baru saja kita lalu itu dah dihujani dengan dan ada lagi bersama dengan kemudian Hazwan Helmi pun masuk ke dalam mission pun, kita berharapan dengan tiba-tiba ada siren yang sangat kuat, sepatutnya kita pergi ke satu tempat. Tapi waktu tu kita rasa macam kita nak hold sekejap, rupanya Allah hold tu, rupanya Allah nak hold kita, Allah nak bagi rezeki kita bernyawa lagi. Kalau ya tak, tempat kita nak pergi tu kena 39 orang syahid, memang tempat kita nak bagi bantuan kat situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak sempurna iman Zohar itu kalau kita tidak mengasihi saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. Keadaan yang berlaku memang kita tak boleh jangka dalam keadaan seperti itu rupa. Yang kena bunuh, yang memang dibom tapi masih lagi hidup. Jadi mana mungkin kita boleh tidur dengan lena dalam keadaan adik-beradik kita, saudara kita, ibu bapa kita di Palestin itu sedang menghadapi ujian yang sangat terbesar. Dan paling saya khawatir kerana apa? Mereka di Gaza pernah bagi tahu kepada kami, tak mengapa kalau kamu tak nak bantu kami. Tapi kamu ada jawapan tak bila Allah tanya kamu kelak apa Allahu yang Akbar. Kamu nak jawab di hadapan Allah bila Allah tanya apa yang kamu nak bantu untuk saudara mara kamu di Palestin? Adakah kita sudah mempunyai jawapan? Takut dada. Satu hari kita orang pergi dekat Palestin, ke Gaza. Perang berlaku pada tahun 2012, maka waktu tu kita punya tim bersama dengan Aman Palestin pergi ke sana for the first time. So, waktu ni memang tak pernah terfikir bagaimana keadaan Gaza Palestin. Dan saat pertama kami turun daripada bas sampai di bumi Gaza, kami turun disambut oleh orang-orang Gaza dan mereka kata, selamat datang ke tanah kamu sendiri. Selamat datang ke tempat kamu sendiri. Kalau kita kan, selamat datang ke Studio FM, contohnya selamat datang ke sini. Tapi dia kata, selamat datang ke tempat kamu sendiri. Ke tempat kita, kenapa pula? Walaupun dekat Palestin, maknanya itu merupakan tanah Islam. Bukannya tanah Palestin semata-mata. Dan kita pergi kat sana untuk memberi bantuan dan juga memberi bantuan dari sudut motivasi. Tapi bila kita menangis, mereka peluk kami dan kata, la tahzan inna allaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi kami confuse, siapa bagi motivasi kat siapa. So pada hari itu, keesokan harinya lah. Keesokan harinya kami pun pergi berjalan dan bertemu dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ni kami pun berkata kepada mereka, kesan kamu diuji seperti ini. Kamu dah tak ada mak, kamu dah tak ada ayah, seluruh ahli keluarga kamu dah tak ada, kamu dah hancur, kaki kamu pun tak ada, tangan kamu pun tak ada, kesan kamu diuji seperti ini. Lalu anak kecil ni kata apa? Tolong jangan kasihankan kami. Ya Allah. Tolong jangan kasihankan kami. Budak kecil. Ui, kalau kita dalam bahasa Arab lah, diterjemahkan. Dia kata, Allah uji kami seperti ini supaya kami beringat hari akhirat itu adalah benar. Yang perlu dikasihankan adalah mereka di luar sana yang disogokkan dengan segala macam nikmat kemewahan. Benar. Sampai terlupa untuk siapkan diri untuk jumpa dengan Allah. Tidakkah kamu ingat? Ya Allah. Allah menyebut dalam surah Al-Mu'ad kedua, apa kata Allah SWT? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling banyak amalan. Allah uji kami seperti ini supaya kami ini bersedia bahawasanya kita semua akan mati. Dan kita nak kematian kita ini dalam keadaan Allah jemput kita semua ni. Allah kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan diredha. Itu yang kita nak, syahid husnul khatimah. So waktu tu sedang kita dah bercakap tu, kami bertemu pula dengan beberapa orang anak-anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun tengah main bola. So saya pula memang tak pandai main bola, tapi bila budak-budak main bola kita nak join lah. So waktu dia main bola tu, saya pun macam nak join tapi saya terberhenti. Kenapa? Katakanlah yang main bola tu Fizi, Isi dan juga Ain, kan? Okay. So waktu Fizi nak tendang bola kepada Isi, Isi kena sambung apa Fizi kata. Dia main bola tapi sambung menyambung. Macam main game lah. So waktu Fizi tendang bola tu, Fizi akan cakap Ar-Rahman. So Isi dapat bola. So nak bagi kepada Ain, dia kena sambung dulu. Alaman Quran. Masya Allah. So Ar-Rahman waktu tu dia main. Masya Allah. Ain sambil menghafaz Al-Quran. Sambil main bola. Wow. Sebab mereka dah tahu bahawasanya hidup ni sementara, mereka sudah ada satu pemikiran, maknanya pemikiran akhirat. Hidup ni sangat sekejap, sangat sementara, amatlah rugi kalau kita menyia-nyiakan peluang dan ruang yang ada ini. So kat situ saya belajar bahawasanya hati mereka, hidup mereka, setiap pergerakan mereka memang hanya ingat Allah, berzikir, baca Quran, persediaan mereka. Sebab tu mereka tak takut mati, siap mereka boleh pakai name tag syahid. Mereka tak sabar untuk jumpa dengan Allah. Nantek syahid tu, Masya Allah. Yelah, sepatutnya kita kena rasa begitu, tapi kita tahu kita banyak kekhilafan, banyak benda yang kita kena perbetulkan. Itu cerita yang kedua. Yang ketiga pula, satu hari kami pergi berjalan-jalan di bandar Palestin itu untuk beri bantuan, dan kami bertemu dengan kanak-kanak kecil yang sedang pakai beg sekolah. Kami kata, eh, pergi apa? Dalam keadaan perang pergi sekolah? Kita dia senyum. Kami kata, kenapa pergi sekolah dalam keadaan perang? Mesti dia jawab macam ni. Ini sangat pentinglah kepada terutama ni student-student. Dia kata, kami pergi sekolah bukan semata-mata nak dapat sijil A. Kami pergi sekolah bukan semata-mata nak dapat nombor satu. Tapi kami pergi sekolah sebab nak jadi seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Ya. So nak jadi orang bermanfaat ni sekena ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ain, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ain, man arada huma fa'alaihi bil ain. Kita nak dunia kena ada ilmu. Nak akhirat kena ada ilmu. Nak kedudukannya pun kena ada ilmu. Maka sebab itu kami belajar ini bukan sebab kami dah dapat semua sertifikat itu, tapi alangkah ruginya kita belajar pandai-pandai tapi tidak berakhlak yang baik, tidak beradab yang baik. Maka sebab itu Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'astu li'utammimal makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita nak sangat tanam kepada diri kita dan juga netizen-netizen, agar apa sahaja yang kita beri komen, perkataan, biarlah perkara-perkara yang membawa hikmah yang orang dekat lagi dengan agama. Ini pengajaran yang bila kita lihat sana, banyak perkara yang kita boleh belajar. Ya, Isil? Boleh tak Ija kongsikan detik-detik cemas sepanjang misi kemanusiaan? Okay, ini antara detik yang memang tak boleh lupalah. Di mana satu malam tu, sebelum kami nak pergi ke satu kawasan, ketua kami kata, esok kita akan pergi ke kawasan yang paling bahaya dalam dunia. Adakah tim kita semua bersetuju? Maknanya ketua pun akan bertanya dulu kepada dia punya aktivis di sukarelawan. Kami kata, kami bersedia dan bersetuju. Dia kata, baik, malam ini tolong mesej kepada ahli keluarga, bagi tahu kita nak masuk ke tempat paling bahaya besok. Namun sekiranya berlaku apa-apa, mohon redha. Ya Allah. Dan menaik dengan keadaan lindangan air mata. Kami kata, ya Allah. Ini adalah kali terakhir. Mudah-mudahan mereka semuanya redha. Dan waktu tu lepas kami dah taik, kami kena serahkan handphone kepada ketua kami, kerana dikhawatiri tentera musuh akan dapat detect signal-signal di mana kami berada. Habis tu off telefon? Off telefon, bagi dekat ketua. Kami tak pegang apa-apa telefon. Sekejap, masa tu bila dah hantar dekat terus kan? Terus ada reply. Tak, kita terus bagi. So, Allah SWT Muhammad, besoknya bermulalah perjalanan kami pergi ke tempat yang paling bahaya, iaitu bandar Aleppo. Saat kami nak menuju ke kawasan Aleppo tu, tiba-tiba driver dia turn kepada tempat lain. Kami tanya kenapa. Dia kata kat situ tak boleh masuk sebab ada 100 biji bom yang dilemparkan dekat sana. 100 biji bom sehari. Bom barrel yang dilepaskan daripada udara, yang ada kaca, gunting, paku, pisau. So bila nak sampai saja dekat tanah, contohnya ada budak kecil dekat situ, paku kan dia kelajuan yang sangat laju. Tertumpu saja dekat perut, akan terburu oleh segala. Aku pernah YouTube pasal mana ni. So maka kami pergi ke kawasan yang kedua juga, yang paling bahaya dan dia dinamakan Kafazerta. Saat kami masuk dalam Kafazerta tu, alangkah terkejut. Tempat itu dah jadi seperti bandar berhantu. Kenapa? Sebab tempat tu dah jadi musnah, dia jadi ghost town.
Ha, tak ada orang duduk kat situ kecuali ada 8 buah keluarga. Bila kami tanya kenapa tak keluar ke tempat lain, dia kata satu dia orang tak mampu, satu lagi mereka sakit, mereka tak mampu nak bergerak dan bayangkan tak ada kedai, tak ada apa, so dia orang sembah. Kita tak tahu macam dia orang sembah hidup dia. Makan semua. Kan? Makan semua. Jadi kami kata kenapa tak pergi ke tempat lain? Kamu tak takut mati ke? Pergilah selamatkan diri kamu. And then jawapan mereka yang mengejutkan kami, dia kata, kenapa kita nak takut mati? Allah is waiting for us. Allah tengah tunggu kita ni. Allah bagi satu rahmat dekat dunia, kita dapat macam-macam jenis nikmat. Bagi satu rahmat dekat syurga nanti, masya Allah, Allah akan bagi 99 rahmat. Takkan kita tak nak? So waktu tu kami teruslah niat nak mati syahid. So bila nak mati syahid, tiba-tiba walkie-talkie ketua kami berbunyi. Malaysia, Malaysia, run, run. Orang Malaysia cepat lari, cepat lari. Sebentar lagi akan ada satu roket peluru berpandu yang boleh follow objek bergerak. Ui, kami waktu tu dah nampak inilah objek bergerak itu. So maknanya dia boleh follow, dah boleh letup kat objek bergerak. Tak masalahnya awak dekat situ tu. Dan waktu tu kami ada kat sana dan bayangkan kita baru nak niat mati syahid. Kalau korang ada kat situ, korang lari ke korang stay? Waktu tu kami tak tahulah ada niat nak mati syahid. Kita rasa macam, ini mungkin perakhiran kita. Perakhiran kita, takkan kita tak lari, kita lari. So waktu tu kami berlari, kita kalau takut kan hormon noradrenalin rembeskan dengan sangat dahsyat. Jadi kalau anjing kejar kita, anjing kejar kita, kita tiba-tiba kita lari boleh laju. So kami pun lari dalam keadaan yang sangat laju. Kami masuk dalam van dan waktu tu van memang pecut kau-kau, tapi dia tak bawa secara lurus, tapi dia bawa secara zigzag. Zigzag? Kenapa pula dia bawa zigzag? Kami tanya kenapa ya? Dia kata kami bawa zigzag sebab ada dua serangan. Satu kan tadi daripada roket. Betul. Satu lagi rupanya ada serangan daripada darat yang tentera musuh standby dengan sniper. No. Dia nak tembak objek yang bergerak. Allah Allah. Dia standby dia nak aim. That's why dia bawa zigzag. Dia ada di mana-mana lah. Mereka memang ada, ada di mana-mana. Mereka ada dekat bumi Syria. One way ticket, kita takkan pernah tahu di manakah ada bom, di manakah ada sniper. Dan waktu tu kami tak tahu nak baca apa lah, nak baca Yasin ke, nak kapan ini. Semuanya dibaca. Tamatlah riwayat dekat situ. Ya Allah. So dalam keadaan zigzag, tiba-tiba driver tu dia break van dan dia park tepi pokok. Woi, lagi kita lah. Kita pun pakai lah tepi pokok dah. Kenapa? Dia kata tak boleh, kalau kita pecut, kita kemungkinan mesti besar kena bom. Maka kita kena bersembunyi di kawasan lain. So kami kata kat mana nak sembunyi, ni padang jarak, padang terkumpul, tak ada apa-apa. Dia kata, Eliza, diam. Jadi kita pun berjalan dan tiba-tiba kami berhenti di kawasan yang memang lebar. Kata, okey, tim Eliza boleh bersembunyi dekat sini. Kami kata agak-agak lah nak sembunyi dekat sini. Sembunyi dekat mana tu? Apa tu? Tempat apa? Ini dinamakan liang lahat. Ui, kubur. Tetapi masya Allah, bila kami masuk dalam kubur tu, alangkah terkejutnya kami merupakan mayat hidup yang pertama yang masuk dalam kubur tu. Kubur tu saiz untuk seorang ke? Oh, dalam tu dia memang buat besar. Lebih kurang dalam 3 ke 4 orang boleh duduk dalam satu kubur. Maksudnya kubur tu memang dia dah siap-siap buat? Siap-siap, sebab mungkin kalau siapa-siapa yang syarikat pun memang boleh terus dalam. Oh, ada. Waktu tu kami duduk dalam muhasabah diri kami. Sebab bom makin lama makin dekat, kita dengar jepong. Memang rasa macam Allah, rasa macam kalau kena bom memang kita dah siap-siap, dah ada tempat tinggal lah kat situ kan. Dan waktu tu kami kata, ya Allah, banyak dosa, tak minta ampun. Waktu tu betul-betul muhasabah sebab kita masih hidup, tapi kita tahu kematian makin mendekat. Ya Allah. Dan waktu kami pun masuk sekali lagi dalam van dan sekali lagi dibawa secara zigzag. Dan dalam keadaan zigzag tu kami pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba seorang lelaki dia berhentikan van kami. Dia kata, berhenti, turunkan tingkap. Kalau betul ada tingkap, orang tahan. Ada orang tahan. Dan lelaki tu memang hanya nampak mata dia. Kalau turunkan tingkap, siapa ni? Pengandas ke? Dia sedang pegang senapan. Cerita tentang kubur tak habis lagi. Sekali kami berhadapan dengan lelaki yang sedang pegang senapan. Dan dia berkata satu kepada kami. Waktu tu kami kata, habis dah riwayat. Kami memang dah mengucap siap-siap. Kata rasa, sebab kita tak tahu siapa tu. Tapi dia kata kepada kami, keluarlah kamu dari kawasan ini. Kawasan ini tidak selamat untuk kamu. Namun tolong. Siapa tu? Pejuang agama Allah, mujahidin yang mempertahankan tanah Islam. Allahu Akbar. Memang masya Allah, dia kami menangis waktu tu. Kami kata, ya Allah, selamatkanlah mujahidin, ya Allah. Kami keluar daripada kawasan itu tidak lama, beberapa minit kemudian tempat yang kami lalu tu dah kena wow meletup. Kami pusing kat belakang, kami menangis. Kami tak tahu sama ada mujahidin itu masih hidup atau tidak. Masya Allah. So itu nak kata kehidupan mereka ini dah tak ada makan, tak ada minum, tak ada kehidupan, tidak ada sekolah. Tetapi mereka sangat bersyukur bila kami tengok yang lelaki dulunya normal macam kalian semua ni, tiba-tiba tak ada kaki, tapi mereka akan cakap alhamdulillah. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Itu merinding, yang keluar dari ya Allah. Syukur Allah sebagai Al-Quran. Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. That's why nikmat dia walaupun tak ada apa-apa, dia sangat bersyukur, dia happy je dengan kehidupan mereka. Sila akhir bulan mereka yang akan masuk syurga, dulu kita tak tahu. That's why kenapa kita kena tolong dia orang, sebab nak tolong diri kita. Sebab menjadi saksi di hadapan Allah. Iya benar ya Allah. Luar biasa ini ya teman-teman ya, kesaksian langsung dari wanita luar biasa asal Malaysia
yang pernah berada langsung di Palestina tentu saja. Pada saat kejadian seperti itu, Allahu Akbar, luar biasa ya Allah. Tidak bisa terbayangkan oleh kita semua bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Luar biasa mereka. Sungguh surga untuk mereka semua, para mujahidin ya teman-teman ya. Luar biasa ya Allah. Dari jauh, yaitu tadi, kita hanya bisa mampu mendoakan, mampu membantu secara donasi, karena jiwa raga kita pun tidak sanggup untuk berangkat langsung ke sana gitu ya, untuk bersama saudara-saudara kita di Palestina. Tapi minimal apapun itu, lakukanlah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Minimal itu yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kelak. Allahu Akbar, luar biasa ini ya, kisah dari wanita yang sangat hebat dari Malaysia tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini, sangat-sangat menginspirasi sekali kisah ini. Allahu Akbar. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, see you next time, bye.